Irwan Chio. 23 tahun yang lalu, pria keturunan Tionghoa ini memutuskan menjadi seorang Muslim. Berawal dari membaca kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran yang dihadiahkan padanya, hatinya tergetar ingin mengenal Islam lebih jauh. Bagaimana? Memang saya sempat kenal dengan seseorang. Nah, seseorang itu yang memberikan Quran kepada saya. Nah, tapi kan itu hanya sebatas satu adalah hadiah dari ulang tahun saya saat itu. Saya ingat itu. Ya dikasih sih saya pasti saya terima lah ya Quran itu ya. Saya simpan aja di meja saya. Waktu itu saya masih tinggal di Pasir Koja di rumah orang tua saya. Saat itu saya masih berumur sekitar 26 tahunan lah. Nah, tapi di situ saya ada pemikiran di Islam tuh seperti apa. Quran tuh ya sedikit-sedikit saya lihat-lihat, baca-baca. Entahlah, suatu saat mungkin memang udah hidayahnya udah sampai ya. Hidayahnya udah sampai kepada saya. Saya masih ingat yang membuat hati saya tergerak tuh. Menurut Islam tuh Nabi Ibrahim atau di Kristen tuh Abraham ya. Nah, itu ada yang jadi dikorbankan gitu ya anaknya ya. Dari kisah Nabi Ibrahim itulah Irwan memulai pencariannya. Untuk memuaskan rasa penasarannya, berbagai buku tentang Islam ia kumpulkan dan pelajari. Hingga bertemu dengan Kiai Haji Sobari Hasyim dan memantapkan niatnya untuk memeluk Islam. Waktu itu saya belajar mungkin sekitar 2 tahunan lah. Saya belajar dengan seorang kiai di Lembang, Kiai Haji Sobari Hasyim. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah. Udah almarhum sekarang beliau. Nah, itu yang awal mula saya berkenalan dengan Islamnya gitu, bukan mempelajari agama Islam yang saya selama ini saya belajar sendiri, bukan. Saya dapat pelajaran tentang Islam dari Pak Kiai itu. Rasa-rasanya mantep nih. Saya belajar itu sekitar mungkin 2 tahun ya. Ya, setelah saya belajar dengan Pak Kiai ini, saya yakinlah mantap. Saya masuk Islam tanggal 11 Februari 1994. Jadi udah 23 tahun ya saya masuk Islam. Saya lupa itu hari apa, tapi yang jelas saya juga nggak tahu bahwa tanggal itu sebenarnya adalah tanggal kelahiran saya. Saya lahir tanggal 11 Februari 1966. Saya juga nggak mikirnya masuk Islam tanggal 11 Februari, mungkin saya harus lahir baru mungkin ya. Saat itu Irwan yang masih tinggal serumah bersama kedua orang tua dan kelima adiknya sempat menyembunyikan keislamannya. Butuh waktu berbulan-bulan hingga akhirnya memberanikan diri mengaku kepada ibunya bahwa ia sudah memeluk agama Islam. Pasti sebagai anak juga sedih kan, gak mau berdosa kan sama mama, gak mau berdosa gitu. Saya juga, ya Allah, kalau memang ini dosa bagi saya, ya udah. Yang penting mami bisa dikasih ketenangan aja, jangan sampai apa stres itu lihat anaknya gitu kan. Itu aja jangan saya pikirin. Setelah pengakuannya itu, ia masih diperbolehkan tinggal di rumah. Namun selama itu pula, keluarganya mendiamkannya. Bahkan memasuki bulan Ramadan, Irwan masih harus mengendap-endap setiap waktu sahur agar tidak membangunkan atau mengganggu keluarga besarnya. Hingga jelang pernikahannya, komunikasi dengan keluarganya masih belum membaik. Bahkan keluarganya tidak ada yang datang di hari pernikahannya. Tapi beruntunglah ya mungkin ya, saya cuma ngalamin 2 Ramadan, jadi kan saya punya istri ya, udah gitu kan. Ya tetap waktu kami menikah pun ya orang tua juga nggak datang juga gitu kan. Pernah terakhir mah, kalau saya baik-baik. Kalau saya sih, saya menikah, udah tahu sih saya bakal menikah, udah nggak tahu dari mana lah orang tua saya sih. Tapi yang jelas seminggu sebelum saya menikah, saya kasih undangan saya ke mami papi, nih pi, ini undangan aku mau menikah hari minggu depan, hari Ahad depan gitu menikah. Saya juga itu deg-degan juga pas ngomongnya, gue deg-degan itu mau bilang ini tuh mungkin perlu proses sekitar 1 bulan gitu kan, sebelum jadi undangan dan sudah jadi undangan tuh mau ngomongnya gimana gitu kan. Di sisi lain, pernikahan jugalah yang memperbaiki hubungan Irwan dengan kedua orang tuanya.
Setelah menikah, ayahnya akhirnya berbicara lagi dengannya dan merestui pernikahannya. Sejak menjadi mualaf pula, kecintaannya mempelajari bahasa membawanya memperdalam bahasa Arab. Bukan hanya belajar, ia pun membagikan kemampuannya dengan mengajar bahasa Arab kepada masyarakat umum maupun para mualaf lainnya. Setelah mengemban tugas menjadi ketua mualaf center Indonesia Jawa Barat, ia mendirikan sekolah agama dan bahasa Arab. Pas saya diangkat, waktu itu saya diangkat di Daud Tauhid ya, diangkat jadi ketua, SK-nya juga baru turun 3 minggu yang lalu. Tapi saya pada bulan Februarian saya udah kepikiran ngebina mualaf, nggak bisa door-to-door seperti itu, capek kita. Masuk saya, masuk si Andre, masuk Andiana, itu semua mualaf tuh daerah ini malam-malam ngajar agama ke orang bule ini yang muslim ini, wah nggak efektif. Saya mau dirikan sekolah agama MCB. Udah seperti itu, meskipun namanya jadi MCI tetap aja SA sama SAMCB gitu kan. Udah biasa kita manggilnya SAMCB. Nah, saya diriin, saya mikir apa-apa yang harus dapat di mualaf. Udah dirancang sama saya. Sisir niat yang 3 bulanan juga ada, di mana orang yang syahadat melalui MCI 3 bulan itu akan dibimbing oleh kita gitu kan. Dari apa fikihnya yang dasar gitu kan, dari toharoh sampai sholat, tayamum, mandi besar gitu diajarin, terus nulis bahasa Arab juga, terus dari ikro sampai ke tahsin juga ada gitu. Itu programnya 3 bulan, terus ada yang program juga yang 1 tahun juga, ada yang 18 bulan untuk bahasa Arab dan tahfiz juz ke-30 saja. Di mata keluarga, Irwan adalah ayah dan suami yang baik, senang belajar dan senang mengajar, termasuk pada anak dan keluarganya. Sejak sebelum memeluk agama Islam hingga saat ini, Ani Andriani terus mendukung kegiatan suaminya. Mata saya orangnya baik, terus mendidik kalau masalah agama dia lebih pintar daripada saya. Saya yang Islam asli ya, yang dari kecil lahir Islam, tetapi dia lebih belajar Islamnya dia lebih interest gitu. Terus mengajarkan kepada anak-anak dan istrinya. Kalau cara ngajarnya mungkin karena di keluarga ya, mungkin ada ada cerewet-cerewetnya itulah kalau ke anak-anak ya, termasuk ke saya juga gitu. Kalau bagi saya sebagai istrinya merasa senang dengan kegiatan mualaf center dan saya memberikan leluasa untuk mengajar orang lain. Sambil menjalankan warung di rumahnya di kawasan Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ia masih terus aktif mengajar bahasa Arab setiap hari Minggu di Masjid Istiqomah. Dia juga terus berbagi dan memotivasi mualaf lainnya agar terus belajar dan mengembangkan diri. Saya selalu bilang ya ke mualaf, kalau jadi mualaf ya, jangan jadi mualaf yang nggak bisa apa-apa. Jadi mualaf mah, jadi mualaf yang berwawasan luas. Jangan di satu tempat saja kita belajar. Itu aja sih kalau saya nih. Jadi kalau teman-teman yang mualaf gitu ya, terutama yang ada di Lause, saya pernah bilang, atau juga yang di MCI, saya bilang jadi mualaf mah jangan biasa-biasa aja. Jadi mualaf mah perlu pintar, saya begitu bilangnya. Bukan berarti saya pintar, enggak. Jadi maksudnya tuh jangan sampai kita tuh ya iya iya aja gitu. Jadi kita bisa ngobrol sama orang tuh punya wawasan yang luas gitu kan. Liza Kamala, Chandra Kurnia, melaporkan untuk NET.